Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca kita mulakan dengan melihat siklon tropika. Buat masa kini, ribut tropika Podol masih lagi wujud, masih lagi hidup dan ianya kini berada di 693 kilometer ke barat laut Luzon, Filipina dan ianya bergerak ke arah barat. Dan dengan adanya ribut tropika ini, ianya telah mempengaruhi corak tiupan angin dan juga keadaan cuaca di negara kita, terutamanya di kawasan perairan utara Semenanjung, Tioman dan juga di negeri Sabah. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama, kategori kedua dan juga kategori ketiga, yang mana laju angin boleh mencecah 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh melebihi 4.5 meter, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut, aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga kepada pekerja di pelantar minyak. Jadi kepada orang ramai, dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan perhatian dengan amaran yang telah dikeluarkan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 31 Ogos 2019. Bagi keadaan cuaca semasa pada ketika ini, di Semenanjung Malaysia, hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di pantai timur Semenanjung Malaysia, di negeri Terengganu, di negeri Pahang, dan mana hujan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Dan bagi tempoh 2 hingga 3 hari lagi, keadaan cuaca agak sama, yang mana hujan ribut petir dijangkakan akan berlaku pada awal tengah hari dan juga awal petang, yang bermula daripada pantai barat dan juga pedalaman Semenanjung Malaysia dan ianya bergerak ke arah pantai timur menjelang ke lewat petang dan juga awal malam. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, di negeri Sabah hujan di satu tempat lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan juga di bahagian pantai barat. Keadaan ini kita jangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Makala di negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di bahagian barat, yang mana melibatkan bahagian Kuching, Samarahan, Serian, Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit dan juga di bahagian Miri. Dan keadaan ini kita jagakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.